Sinetron LED 43 in Smart TV. Ini udah AMOLED TV ya. Jadi ini keren banget, garansi layarnya ini 5 tahun. Garansi spare part, garansi remote control, dan garansi petirnya selama 5 tahun. Keren banget pastinya. Nah, kita mau coba Smart TV ini dimulai dari awal pastinya. Kan kalian pasti kepo kan bagaimana sih pemasangan WiFi-nya di LED ini. Kita coba ya. Guys, kita mau coba dari awal. Ini LED-nya Smart TV dari Polytron 43 ini. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, layarnya cantik banget. Tuh, kakinya seperti ini. Bawahnya seperti ini. Nah, buat kalian yang pastinya masih bingung bagaimana pemakaiannya, kita coba ya. Ini masih blank, belum ada aplikasinya. Ini belum ada koneksi internet. Nah, kita mau cari dulu jaringan WiFi-nya, kan kita pakai jaringan WiFi di sini. Nah, kita cari dulu jaringannya. Ini kita pakai WiFi kita, toko kita. Kita skip dulu ini kata sandinya ya. Seperti ini, sambil menunggu connectingnya, kita lihat di bagian belakangnya seperti ini. Ini garansinya 5 tahun. Pinggirnya seperti ini. Kakinya seperti ini ya. Ini masih pakai sandinya. Ya, sudah ya. Sekarang kita mau coba connecting ke WiFi-nya. Berhasil terhubung ya, guys. Nah, sekarang kan kita mau coba dong pastinya aplikasinya yang paling digemari itu tuh YouTube ya. Nah, kita mau coba YouTube. Ini belum ada sama sekali yang terinstal di Smart TV ini. Ini masih ada banyak aplikasi yang harus diperbarui. Nah, sekarang kita coba YouTube. Kita install dulu. Coba bagaimana sih kemas remote-nya? Pasti kan pada bingung nih. Sama seperti yang biasa ya. Jadi ada atas bawah untuk kembalinya yang itu. Nah, coba sekarang kalau udah oke gimana? Sekarang YouTube-nya mau dibuka, tadi kan udah diinstal. Tuh, udah ada. Sekarang kita izinkan ya. Izinkan. Oke, udah masuk nih. Jadi, gampang banget kan? Kita coba lagu-lagu. Nah, ditulis aja. Jadi, enaknya itu kalau Smart TV yang dari Polytronnya ada dua. Jadi khusus untuk buat Smart TV-nya ini remote-nya kecil gini, terus yang gedenya itu ada satu lagi. Nah, itu yang sebelah sana. Kita mau coba lagu-lagu. Jadi pilih lagu-lagu kayak gitu. Gampang kok dipelajarinya. Cuma yang intinya kita harus ada connecting WiFi ya. Bisa pakai handphone, bisa pakai speedy, penting ke ada WiFi-nya. Nah, tinggal di skip. Nah, kita coba lagu yang satu. Coba kita mau dengerin suaranya dong. Coba suaranya digedein gimana? Nanti ada volume di sininya. Coba
ditunjukkan remote-nya. Nah, itu. Nah, di atasnya itu ada volumenya paling gede. Nah, sekarang coba dicobain. Di start. Nah, ini gede banget kan. Keren banget ya. Kalau untuk dipercepat, tinggal tekan yang klik kanan. Nah, klik kanannya. Suaranya keren banget. Nah, kita mau cobain yang lain ya. Kalau mau coba lihat yang trending, nah itu masuk beranda. Masuk beranda, ada berita trending tuh di mana? Gak bisa ya? Oh, ini mah di beranda-berandanya aja ya. Nah, buat kalian kan juga pasti bingung nih, gimana kalau mau coba aplikasi yang lain, bisa nggak? Ya, kita coba ya. Sekarang mau coba aplikasi yang lain. Di sini ada aplikasi macam-macam. LED Smart TV ini cocok banget buat kalian kaum-kaum pria ya, yang suka nonton olahraga, bola, macam-macam gitu. Nah, ini ada banyak banget ini yang tontonan-tontonan menarik seperti bola, ada Premier Liga, sepak bola, bela diri. Nah, tinggal diklik-klik, nah bisa ditonton. Nah, pastinya seru banget kan di rumah. Nah, kini buat anak-anaknya, kita mau coba lihat aplikasi game buat yang kalian yang punya anak. Saatnya memanjakan anak kita di rumah. Nah, ini ada aplikasi-aplikasi game di sini. Nah, ini ada aplikasi yang udah kita install sebelumnya. Nah, ini ada gamenya. Seru banget kan? Lanjut ya, sekarang kita mau coba install aplikasi dari Neon Jam. Ini aplikasi game. Nah, kita skip dulu. Nah, aplikasinya udah kita install. Ini Neon Jam. Kan asik banget kan bisa main game di Smart TV ini. Layarnya besar. Nah, seperti apa gamenya? Seru banget kan? Nah, pokoknya keren abis deh. Pokoknya barangnya ini canggih. Pokoknya puas banget. Ini paket komplit dari Polytron. Ya, hari ini cukup sekian review kita. Nanti kita akan review lagi LED-LED yang lain. Oke. Ya, cukup sekian hari ini review kita LED Smart TV Polytron 43 in. Keren banget pokoknya, canggih.